Segala aktivitas dan inspirasi 94.3 Radio Bercahaya FM Cuacap Delia masih bersama Anda. Pendengar Bercahaya, hari ini hari penglihatan sedunia. Hari penglihatan sedunia tahun 2021. Ini adalah salah satu peringatan yang jatuh tiap bulan Oktober ya. Dan peringatan ini diadakan untuk mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap masalah kesehatan mata. Yaitu kita bisa dengan cara pemeriksaan mata secara rutin, kemudian kurangi ketegangan mata ya. Jangan melihat laptop terus, komputer terus, handphone terus. Nah, ini dia. Kemudian konsumsi makanan bergizi, selain itu juga tidak merokok, terus juga sering-sering untuk berkedip-kedip gitu, dan juga lakukan latihan fokus. Selamat Hari Penglihatan Dunia. Namun,